Selesai SMK swasta di Kota Cimahi ngawi sudah 240 salpan siswana. Pada Sabtu isuk-isuk Kepala SMK Wira Swasta Cimahi miharap eta sakumna siswa nu kungsi nyupri elmu di sakola anu dipingpinna teh boga kaparigelan pikeun digawe luyu kana kompetensina nuleikeun atikan kana hambalan anu leuwih luhur tur tanyorang wira swasta. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Wira Swasta Cimahi ngawi sudah 248 siswana di Aula Rumah Sakit Dustira Cimahi poe Sabtu isuk-isuk. Eta siswa nu 248 teh ngawengku genep kompetensi keahlian diantarana teknik kendaraan ringan, teknik pemeliharaan mekanik industri, teknik permesinan, rekayasa perangkat lunak, jeung teknik audio-video kalawan basis komputer. Dina eta prak-prakan pelepasan lulusan tahun 2008 teh SMK Wira Swasta Cimahi masrahkeun pangleler pikeun lulusan anu prestasi nanyong colang genepan tisaban kompetensi keahlian. Eta pangleler teh dipasrahkeun ngaliwatan prosesi adat Sunda anu direah-reah ku sawatara juru tari. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Wira Swasta Kota Cimahi Dr. Andes Haji Muhajir MPD nembrakeun luyu kana kamekaran jaman pamarentah kawilang mihaat tur tangapresiasi nggoni ngamekarkeun SMK anu dipiharep ngasihkeun lulusan anu boga kamampu secara akademik nyaeta kognitif turta pangaweruh integritas sarta efektif nyaeta karakter turta kaparigelan psikomotorik. Tina eta hal anu tilu teh pamarentah miharep lulusan SMK Wira Swasta anu aya dina pepayung Yayasan Al Mahmud Lestari Bangsa boga tilu hal nyaeta BMW anu hartina bekerja atawa digawe luyu kana kompetensina mampu nuluykeun atikan kanu leuwih luhur turta mampu wira swasta. Upama eta tilu hal teh geus kahontal, para lulusan bisa nempatan dunya pausahaan kukituna bisa ngarojong ngaronjatkeun ekonomi Indonesia. Naungan Yayasan Al Mahmud Lestari Bangsa tahun 2019 ini melepaskan 249 siswa yang terdiri dari 6 kompetensi keahlian yang tentunya harapan kami SMK Wira Swasta ke depan akan lebih maju lagi dengan tuntutan-tuntutan dari perkembangan dunia dan teknologi, di mana pemerintah dalam hal ini Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan sangat berharap bahwa lulusan SMK nantinya akan memiliki kemampuan untuk bekerja setelah 3 tahun belajar untuk menempa pengetahuannya, kemudian keterampilan atau psikomotorik dan juga attitude-nya atau sikap dan integritasnya. Kami atas nama Yayasan Al Mahmud Lestari Bangsa, di mana yayasan ini adalah yang menaungi dari SMK Wira Swasta Kota Cimahi, mengucapkan selamat dan sukses atas pelepasan siswa-siswi SMK Wira Swasta Kota Cimahi yang pada tahun ini meluluskan sebanyak 249 orang. Semoga SMK Wira Swasta senantiasa semakin sukses, kemudian semakin banyak siswanya, semakin berkualitas dan bisa bersaing di dunia. Pihak sekolah katut yayasan pepejeh ka para lulusan SMK Wira Swasta Cimahi sangkan bisa ngamalkeun ilmu turta jadi ahli kahadean di masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV.